anjing. Tapi anak yatim tepi umur tak pernah peduli. Dia termasuk golongan orang berbohong dalam agama. Gumpa je Islam. Hakikat belum sempurna Islam. Karena tidak peduli kepada anak yatim. Ya du'ul yatim. Satu kalimat yang patut ambil peduli. Perhati baik-baik. Dengan itu, kita janganlah minta orang Kristian buka rumah anak yatim. Orang Cina buka rumah anak yatim. Orang Melayu jarang nak bertemu rumah anak yatim untuk membela anak yatim. Hal anak yatim bukan hak engkau. Tapi hal anak yatim, hal kita semua bertanggungjawab. Lebih-lebih lagi sekolah-sekolah agama. Kena ada satu program, satu kebijakan untuk memberi biaya kepada anak-anak yatim. Demikianlah satu kalimah yang sangat dalam. Satu kalimah yang diberi oleh Dr. Mahathir Mohamad. Satu ketika saya pergi masuk seminar internasional di Kuala Lumpur. Dr. Mahathir berkata, masa dia jadi Perdana Menteri, dia pergi pesak rumah yatim Kristian. Dia kata di rumah anak yatim Kristian, adanya orang-orang Hindu, adanya orang-orang Cina, adanya orang-orang Melayu. Kristian yang membela. Pergi pesak rumah yatim orang Cina, ada juga India, ada Melayu, ada juga bangsa-bangsa lain. Tapi apabila pergi ke rumah anak yatim orang Islam, orang Melayu Islam, semua itu Islam. Tak ada Hindu, tak ada Cina, tak ada bangsa-bangsa lain. Adakah itu Islam? Pertanyaan Dr. Mahathir Mohamad. Demikian juga hari raya. Dia kata hari raya Kristian. Orang Kristian jepuk jirai-jirai, mari makan tepung, makan gula, makan apa rumah dia. Hari raya Cina, jepuk jirai semua, mari di rumah dia. Tapi orang Melayu, hari raya orang Melayu, orang orang Melayu, orang agama lain ditolak. Itukah Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawapannya kita boleh jawab. Apakah yang berlaku kepada masyarakat kita dalam ini? Bukan saja di sini, di Malaysia, Indonesia pun seperti sama juga. Dan yang ke tujuh, yang ke enam, wa'aukul kailwan midan bisnis. Ini saya sentuh sikit kepada masyarakat telah berman. Karena sempurna telah timbakan tim wa'aukul kailah, sempurnakanlah sukatan dan timbangan. Kita pernah berjumpa oleh dua buah kayu, buah lima. Ya tak wadah pay tu hang boleh molek hal mahal. Tapi yang belakang tu hal ke murah. Kita ditunjuk nak hak ni, hang boleh molek ni. Ya ambil wadah pay tu 45 tel. Yang lebih lagi ambil di belakang, buku-buku. Klik mari buka rumah. 50 tel hang molek, lepas tu hang buku. Ingat wasiat ini. Demikian juga, saya minta maaf, sentuh sikit kerana mengingati kepada kita semua. Orang jual daging. Daging 1.5 yang daging molek. Kerak risat 7 kerak ataupun 9 kerak. Lepas tu ambil hak-hak gemuruh. 1.2, 1.3 yang di bawah meja tu. Bubur cukup 1.5. Sikit saja. Itu pun boleh panggil tak sempurnakan timbangan. Demikian juga jual gulah. Kalau tak cukup walaupun 1 kip, maka masuk dalam kaedah tidak cukup timbangan. Semua, semua perniagaan. Janganlah kita nak mangkir sikit-sikit-sikit saja. Kita sempurna wispun. Dan yang lebih, mungkin. Kalau lebih tu mungkin. Tapi harga maknanya modal nak-nak-nak boleh. Itulah baru orang itu cari barakah dalam pemerintahan. Sebab itulah kita tengok setengah tu, dia tu menego kuat. Tapi buat apa tak boleh duit, tak ada rezeki. Orang ni menego tak ada mana, rezeki kau bertambah. Kita ingatlah semua pergi atur oleh Allah SWT. Amat-amatilah, jagalah timbangan dan sukatan. Sempurnakan. Ini pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa auful kaila wal mizan bil qist la mukallifu nafsan illa wus'aha. Dan satu lagi yang ke-9. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kalau dengar adik beradik nak kata gapo, katalah yang betul. Hud si pen kuanti. Demewa yatim nanti pelaci. Ini satu ada berlakunya dia jadi saksi. Saksi ada beradik, masuklah dia beradik. Tak masuk balik yang betul, yang hak, yang kuam jutitam. Tinggal kuam jutitam, masukkan ke adik beradik. Ini pun banyak dalam masyarakat yang berlaku. Maka ingat-ingatilah 9 wasiat daripada 2 ayat yang pertama. Mari ayat yang ketiga.
anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Hadha sirati mustaqiman. Satu kali Nabi duduk di atas pasir. Nabi gariskan di atas pasir. Dan Nabi ceritakan jalan yang lurus. Hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Nabi garis-garis-garis jalan yang lain. Mana kata jalan hidup ada banyak, tapi yang lurus yang satu saja daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan bergaduh, bersatu. Mari bersatu, jangan berpecah. Itulah laungan yang palsu. Di dunia ini dalam akidah Islam tak mungkin bersatu. Tak ada kalimah ittahidu di dalam Quran. Tapi Nabi ceritakan, no, yang betul ikut jalannya. Pakat gi lah, pakat gi jalan tu. Jalan yang betul. Hadza shirathal mustaqim. Demikianlah ada satu guru yang bercakap dengan saya. Bagaimana kita nak menyatukan ideologi? Saya kata, ustaz belum faham Islam. Islam tak pernah menyatu ideologi. Tapi Islam menyatukan billah, fa'tasim billah, ikatan dengan Allah. Ideologi otak manusia. Ada kapitalisme, ada sosialisme, ada lain-lain macam, ada lain-lain cara. Tapi kalau nak hak yang sebenar, ikut Nabi, ikut Allah. Berarti ikut sunnah. Orang kecil sunnah, orang itulah nak menyatukan. Orang tak kecil sunnah, dia tu nak memecahkan. Tak ikut dengan sirati mustaqim. Itulah satu wasiat, 10 wasiat yang boleh kita kumpulkan untuk khutbah sebagai khutbah di hari ini. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Karena hadza shirathi mustaqim. Fattabi'uhu.